Halo, selamat pagi. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menjajal kereta shuttle yang ada di Bandara Soekarno-Hatta yang namanya Skytrain. Oke, ikuti terus acara saya hari ini di Bandara Soekarno-Hatta. Dan buat teman-teman yang belum sempat klik subscribe-nya, silakan diklik dulu subscribe dan gambar loncengnya juga ya, agar nanti kalau ada video-video baru dari saya langsung secara otomatis dapat informasinya. Oke teman, perjalanan ini saya mulai dari stasiun Skytrain yang ada di Terminal 1. Nah, ini dia penampakan dalam dari stasiun Skytrain yang ada di Terminal 1. Informasi saja bahwa untuk naik Skytrain ini kita tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, kita harus naik tangga eskalator terlebih dahulu untuk menuju ke lantai atas di mana kita bisa naik kereta shuttle Skytrain tersebut. Adapun rutenya dari Skytrain ini adalah mulai dari Terminal 1 lalu menuju ke stasiun kereta bandara, lalu selanjutnya ke Terminal 2, dan terakhir adalah menuju ke Terminal 3. Dari sana akan balik lagi dengan rute yang sama. Oke? Untuk daya angkut penumpangnya kelihatannya lumayan banyak. Ada yang duduk tapi kebanyakan yang berdiri. Kereta shuttle Skytrain ini hanya terdiri dari dua rangkai gerbong saja. Untuk kecepatan juga tidak terlalu cepat, dan jarak tempuh dari stasiun Terminal 1 ke stasiun terminal lainnya itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Jadi kalau dari stasiun Terminal 1 sampai ke stasiun Terminal 3 kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 15 menit begitu. Untuk daya angkut penumpang kereta shuttle Skytrain ini, tiap gerbongnya dapat menampung kurang lebih sekitar 50 orang. Itu pun sudah yang termasuk yang duduk dan yang berdiri. Jadi untuk dua gerbong total bisa sampai 100 orang gitu. Perjalanan dengan kereta shuttle Skytrain ini lumayan nyaman dan cepat. Dan biasanya setiap kita sampai di stasiun dan keluar, biasanya ada petugas-petugas yang akan memberitahukan petunjuk-petunjuk jalan keluarnya. Dan juga akan ada informasi dari dalam kereta shuttle Skytrain bila akan sampai di stasiun tertentu. Your attention please. In a few minutes you will arrive in Terminal 2. Please prepare and take your personal belongings. Thank you. Perhatian, pintu akan segera dibuka. Terima kasih. Your attention please. The doors will be open. Thank you.
Jadi sekarang dengan keberadaan kereta shuttle SkyTrain ini, para penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta jadi lebih mudah untuk pindah terminalnya, baik dari terminal 1, kedua, atau ke terminal 3, dibandingkan dahulu yang hanya menggunakan shuttle bus yang kadangkala harus mutar di jalanan di sekitar bandara yang sekarang lalu lintasnya sudah semakin padat. Oke teman, demikian perjalanan saya hari ini di Bandara Soekarno-Hatta yang menjajal kereta shuttle SkyTrain yang sudah beroperasi sekarang. Oke, sampai jumpa di perjalanan lainnya. Bye.